selesai pertandingan, bisa dikejar oleh... Oh! Apa yang dilakukan? Dan... Sepak bola adalah cabang olahraga yang paling diminati di Indonesia. Survei indikator politik pada tahun 2022 menemukan bahwa kegemaran pada sepak bola jauh mengungguli cabang olahraga populer lain seperti bulu tangkis dan voli. Tidak heran, kecintaan terhadap sepak bola di Indonesia sudah tertanam bahkan sebelum negara kita merdeka, yakni ketika masa kolonialisme Belanda. Pada tahun 1919, Belanda mendirikan cikal bakal PSSI. Kala itu namanya masih Netherlands Indies Football Bond atau NIVB. NIVB digadang-gadang sebagai asosiasi sepak bola pertama di Asia Tenggara. Masalahnya, NIVB kerap dinilai diskriminatif pada orang-orang pribumi. Setelah itu, sepak bola di Indonesia berkembang, tidak hanya sebagai olahraga, tapi juga perantara politik. Suratin Sosro Sugondo, pendiri PSSI, pernah bilang bahwa organisasi yang didirikannya itu adalah alat untuk melawan diskriminasi yang dilakukan NIVB. Nah, lebih menariknya lagi nih, penggunaan sepak bola sebagai alat politik tidak hanya berhenti pada masa kemerdekaan. Partai Komunis Indonesia misalnya adalah kelompok yang paling dibenci dalam sejarah kita. Tapi mereka itu juga menyimpan cerita menarik tentang persepak bolaan Indonesia. Ini jadi lembar kisah yang menarik. Karena kalau kita telusuri, sepak bola ternyata punya akar yang saling berkorelasi dengan gerakan sosialisme dan komunisme. Lalu, apa yang dilakukan oleh PKI terkait penggunaan sepak bola untuk kepentingan politiknya? Saat ini, ketika berbicara tentang calon legislatif, umumnya bayangan pertama yang terlintas adalah sosok selebritis, pembisnis, atau mantan pejabat. Namun, pada pemilu 1955, ada dua caleg yang menarik perhatian publik, yakni Ramlan Yatim dan Endang Witarsa. Keduanya adalah pemain timnas Indonesia di akhir era Orde Lama. Ramlan Yatim merupakan pemain legendaris dari klub PSMS Medan. Pada tahun 1950-an, ia menjadi kapten di klub tersebut dan sempat meraih beberapa medali penghargaan. Gara-gara kepemimpinannya juga, PSMS kala itu diberi julukan The Killers. Ini akibat keganasan mereka ketika bermain. Endang Witarsa juga tidak kalah bombastisnya ya. Namanya besar ketika dia masih menjadi pemain di klub UMS Jakarta. Bersamaan dengan Ramlan, kedua orang ini pada tahun 1950-an jadi selebriti di antara pemain lain di timnas Indonesia. Daya tarik Ramlan dan Endang tidak hanya berlaku di lapangan hijau saja. Sebagai bagian dari strategi politiknya, PKI pada pemilu 1955 diketahui merekrut dua orang yang namanya sedang populer ini sebagai calon legislatif. Ditambah dengan artikel-artikel dari Harian Rakyat pada saat itu yang sangat sering membahas keterlibatan Ramlan dan juga Endang dalam politik, PKI saat itu berhasil menempati posisi keempat sebagai partai dengan suara terbanyak pada pemilu 1955. Namun, strategi PKI dalam politik dan sepak bola tidak terhenti di situ. Dalam rangka menjaga basis masanya, pada tahun 1960-an, PKI juga mengundang salah satu tim terbesar di Rusia, yakni Lokomotiv Moskow, untuk bertanding di Indonesia. Kala itu, tim Lokomotiv Moskow melawan beberapa klub lokal besar, seperti Persija, PSMS, dan Persebaya. Ini tentu menimbulkan pertanyaan terkait alasan PKI begitu antusias bermain dalam ruang sepak bola. Nah, terkait itu ada teori menarik sebetulnya tentang kenapa PKI dan juga mungkin komunisme secara keseluruhan sangat tertarik menggunakan sepak bola sebagai alat politik. Pertama, ini karena nilai kolektivisme. Komunisme itu menekankan aksi kolektif dibandingkan individu. Dan sepak bola adalah olahraga tim yang sangat mengandalkan upaya kolektif. Dalam ideologi komunis, kerjasama tim sangat dijunjung. Hal itu juga sangat sama dengan prinsip sepak bola. Dan kedua, karena daya tariknya pada kalangan akar rumput. Popularitas sepak bola di kalangan masyarakat bawah menjadikannya olahraga yang dapat menyatukan orang-orang, tentunya dari berbagai latar belakang, terutama juga kelas-kelas pekerja. Klub-klub bola di Eropa misalnya, banyak yang lahir dan besar karena kelompok buruh. Liverpool dan Manchester United tentunya menjadi contohnya. Ini tentu selaras dengan tujuan komunisme untuk menumbuhkan rasa kesamaan di antara kelas pekerja.
tentunya ancaman-ancaman. Meskipun sepak bola dengan aroma komunisme di Indonesia sudah tidak ada, banyak klub sepak bola di luar negeri yang masih diidentikan dengan ide-ide kekirian. Beberapa contohnya adalah Livorno dari Italia, Celtic dari Skotlandia, dan St. Pauli dari Jerman. Dengan demikian, memang bisa dilihat bagaimana pertalian sepak bola dan gerakan politik seperti komunisme punya relasi yang dekat. Pada akhirnya, sepak bola memang akan selalu punya nuansa politik di dalamnya. PKI sudah membuktikannya. Para politisi kita hari ini pun juga melakukannya. Yang terpenting, jangan sampai batas-batas sportivitas jadi terlangkahi karenanya. Sebab, seperti kata Eric Cantona yang mengutip Shakespeare, As flies to wanton boys, we are for the gods. They kill us for the sport.